Malam ini saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke sebuah warung kopi di pinggir pantai dan berbincang-bincang dengan pemiliknya. Tidak usah panjang kata, langsung aja kita saksikan ya. Nah itu ada orang pacaran sana tuh. Ini tempat memang sejak pertama kali saya lihat Om Carlo dulu baru mau bangun, belum jadi, belum jadi. Sekarang ini beta membayangkan saya, ini kalau jadi ini pasti tidak kurang tempat nongkrong, kurang tempat nongkrong, tempat nongkrong sana ada antara apa sana ada, iya harus kenal pertama kali waktu kita datang dan kita lihat Carlo mulai berbuat sesuatu dengan ini tempat ini, kita sudah lihat bahwa kenapa tidak banyak anak muda yang berpikir seperti ini, mau melihat sesuatu lebih dari apa yang kelihatan. Ngomong-ngomong teman-teman, ini kita kayaknya kalau orang bilang tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang. Jadi mungkin Om Carlo bisa memperkenalkan diri sedikit, loh. Oke, terima kasih. Beta Carlo. Tempat ini dia punya nama Warkop Rindu. Warkop Rindu. Warkop Ingat Rindu. Ya, teman-teman, Warkop Rindu. Kalau sudah datang satu kali berarti rindu untuk pulang pasti kembali. Pasti rindu untuk datang lagi. Ya. Contohnya Om Git. Ya. Dari waktu kerja pertama datang foto-foto, nanti coba lihat di channel YouTube yang sebelum-sebelumnya yang slide foto itu. Oh iya. Ada salah satunya adalah ada, fotonya. Ada, ada. Ya, ya, itu konsep awal ya. Konsep awal. Bentuk pertamanya. Pertama. Sekarang sudah direnovasi, ya, jadi lebih bagus, lebih menarik. Kalau teman-teman lihat sudah ada lampu-lampu yang mempercantik di sini, jadi suasana biasa, pantainya dapat, tidak ribut, keheningannya juga ya pas lah di sini, Mas. Ini sebenarnya kalau boleh tahu alasannya apa sampai bikin warung kopi Rindu? Kalau awalnya itu rencana hanya untuk karena kita hobi mancing. Hobi mancing. Tempat ini sebagai tempat istirahatnya kami para pemancing. Oke, jadi kalau misalnya mancing pulang su capek, duduk pengen ada tempat untuk tempat nongkrong. Santai-santai tempat nongkrong di sini, ya. Minum kopi, makan kue pisang goreng. Pisang goreng. Oke. Makanya di sini walaupun apa namanya tempatnya disediakan dengan sederhana, harganya juga pas kantong. Jadi pelajar, mahasiswa sampai anggota dewan juga anggota bisa dewan kesini. Pun sering kesini. Kesini. Jadi itu dia tempat nongkrong yang bisa semua orang bisa nikmati dengan harga yang bersahabat. Harga yang bersahabat. Tapi view-nya ini bintang 5. Bintang 5. Bintang 5. Bintang 5. Betul. Ini kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, Warkop Rindu ini posisinya pas di samping hotel Aston. Aston on the road apa? Sotis. Sotis. Pas di samping hotel Sotis. Pantainya ini berdampingan sama pantainya Hotel Sotis. Di Google Map juga sudah ada. Di Google Map sudah ada. Masuknya dari Pasar Ikan Vela Leo. Pasar Ikan Vela Leo, samping Hotel Sotis. Jadi tujuannya itu, selain untuk tempat istirahatnya kita nelayan, untuk mengangkat kembali pasar ikan.
untuk mengangkat kembali pasar ikan, untuk menghidupkan kembali, menghidupkan ya kembali. Supaya tujuan masyarakat yang punya penghasilan dari ikan bakar ya. betul karena sejarahnya ini adalah pasar ikan pertama Kota Kupang, pasar ikan bakar pertama Kota Kupang adalah pasar ikan Pelaleo. Jadi sebelum ada di Kota Kupang ikan bakar tradisional, sudah ada di sini. Hanya karena setelah renovasi dia mulai sepi. Betul. Karena mungkin pasar ikannya tidak langsung kelihatan dari pinggir jalan. Masih masuk sedikit. Tapi ya, saya bersyukur sekali malam ini bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Ini mungkin ada yang pengen tahu kalau Om Carlo sudah berapa lama? Warkop Rindu ini sudah berapa lama ada? Warkop Rindu ini dia mulai dikerjakan itu sekitar September 2017. 2018. September 2018 ya. Jadi setahun. Hampir setahun. Setahun sudah. Setahun ya. Cuman dia hidup itu pas tidak musim hujan. Oke. Kalau musim hujan dia pasti tutup. Betul, karena untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, biasanya kalau musim hujan itu ombaknya juga kurang bersahabat, anginnya juga kurang bersahabat. Jadi mungkin libur ya. Pas liburan. Libur. Pas. Nah. Oh ya, liburan. Libur di sini. Nah, warkopnya di libur. Biar supaya makin rindu ya. Makin orang-orang rindu, yang ke sini makin rindu. Berasaran. Nanti kalau sudah buka lagi. Datang lagi. Iya. Aduh, sebelum tehnya dingin saya izin nih. Siap. Minum dulu. Kita juga terima kasih untuk teh. Sama-sama. Oh iya, teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu, tadi mungkin sudah disinggung sedikit bahwa Warkop Rindu ya, ya, ini juga menyediakan makanan ringan ya. Ada makanan beratnya juga? Makanan berat itu harus di order dulu apa ya. Nih contohnya misalnya. Di sini kita lebih prioritas ke ikan bakar. Ikan bakar ya? Ya. Ikan bakar, betul. Ikan bakar itu prioritas. Sama ada menu-menu tertentu yang hasil dari masyarakat. Masyarakat sekitar sini ya? Sekitar sini. Itu wah, kita luar biasa ya. Jadi masyarakat sekitar sini juga bisa merasakan manfaatnya tempat ya. Ini. Untuk bisa menyerap hasil laut. Ya. Mereka ya, hampir saya bilang hasil bumi hasil laut luar biasa. Berarti sebenarnya tempat ini sudah sangat lengkap ya. Kita mau cari tempat seperti ini, mungkin ini yang saya rasakan kalau di kita sebagai orang lokal, orang Kupang, mungkin rasanya biasa. Tapi sebenarnya orang dari luar untuk cari view seperti ini mahal sekali. Bahkan kadang-kadang kita keluar Kupang ke provinsi lain atau mungkin ke luar negeri, ya. Bayar mahal pesawat, nginap dan lain-lain hanya untuk mendapatkan suasana yang mungkin juga tidak lebih baik dari kampung sini. Sendiri ya. Betul. Jadi ini tempat ini yang jelas recommended banget. Siap, terima kasih. Dan buat teman-teman yang punya hobi fotografi atau yang punya usaha fotografi, tempat ini boleh nggak nih? Nah, misalnya boleh. Ini bisa aja ada pertanyaan kan? Ya. Tempatnya boleh nggak dipakai foto prewed? Boleh. Gratis atau bayar? Datang aja dulu ya. Lihat kalau dulu bisa, ya. Kalau bisa gratis. Nah, gratis. Yang penting beli minum. Iya. Jangan cuma datang foto doang, gitu kan? Foto doang. Iya. Minum, makan sedikit. Ada tidak
makanan khasnya daerah sini, makanan khasnya orang Kupang yang dijual di sini? Bulan sekitar Desember itu kita coba jagung bose. Jagung bose. Jagung bose. Jagung bose, men. Jagung bose. Ada wah, ikan asin. Aduh, sama lengkap. CI. CI. Ya. Wow. Ya semoga dalam 1-2 hari ini ada lagi nanti. Mantap, mantap. Sama mantap. Salome goreng. Salome goreng. Ya. Wah, itu mahasiswa banget. Mahasiswa banget. Mahasiswa banget. Iya. Harganya jadi pasangan. Jadi benar-benar harganya itu sangat-sangat terjangkau. Terjangkau. Tapi fasilitas dan view-nya ini luar biasa. Itu. Iya. Tidak usah ke Kepulauan Maldives ya. Ya. Di sini aja. Di sini cukup. Sini cukup. Pasir putih. Pasir putih. Bersih. Ya kan. Ya. Sunsetnya dapat. Aduh, ini nih. Teman-teman kalau yang mau ngejar sunset ya di Kupang ini, sunsetnya itu hampir sepanjang tahun. Setiap hari. Setiap hari. Asal jangan mendung. Asal jangan mendung. Ya. Mendung juga buat teman-teman fotografer pasti tahu kalau mendung itu malah bisa dapat awan yang bagus. Iya enggak, ya enggak, ya enggak. Benar. Nanti saya akan coba ngambil sunset dari sini ya. Ini kebetulan sudah malam, tapi nanti saya akan coba ngambil beberapa foto atau video sunset yang jelas. Recommended. Recommended banget. Lokasinya satu-satunya di Kota Kupang. Satu-satunya di Kota Kupang. Luar biasa. Nah, mungkin terakhir nih. Saya dengar. Ya. Sebenarnya bukan saya dengar, saya lihat. Saya kepo-kepoin medsosnya Om Carlo. Ternyata ya. Om Carlo ini teman-teman jagonya mancing. Siap. Hobi mancing juga. Tuh. Nah. Teman-teman yang pengen lagi lihat kita buat episode berikut khusus buat explore laut bersama bro kita yang satu ini ya, nanti jangan lupa komen di bawah ya, komen supaya lihat strike monster. Kita akan strike monster ini istilah backsoundnya terlalu mengerti juga, tapi istilah mancing Kupang ya, tapi itu kayaknya istilah mancing Kupang. Teman-teman yang hobi mancing ya pasti mengerti istilah-istilah itu. Kita cari monster. Monster. Biasanya kalau di Kupang sini, di Teluk Kupang ini ikan-ikan apa aja? Yang ada tenggiri. Tenggiri. Waduh. Barakuda. Barakuda. Ada amberjack. Okay. Ada red bass. Ada giant trevally. Giant Trevally GT ya. GT. Tenarnya GT namanya di kalangan ya, ini. Kalangan pemancing. Kalangan pemancing namanya GT. Ya, sama keluarganya GT ada yang favorit itu adalah Quagrong. Itu istilah GT. Itu istilah para pemancing pasti tahu. Oh, gitu. Tahu kalau Quagrong sensasinya kayak teman-teman, gimana. Teman-teman benar. Ini teman-teman harus request ya supaya kita ya. Spesial khusus mancingnya mancing. Bersama Om Carlo beserta teman-temannya. Siap. Biar kita bisa live bagaimana strike, bagaimana jab. Ya. Oh, itu lain ya. Itu kan line. Di itu tinju. Ya. Atau paduan suara. Paduan suara. Oh. Istilah-istilah memancing. Metasonetral. Mengerti. Jadi tapi menarik nih. Teman-teman tolong komen ya. Request nih. Mau request gaya apa? Gaya handline, popping, jigging, trolling? Waduh, itu boleh. Saya semakin tidak mengerti itu istilah itu. tapi kita deal ya, Siap. Ya. Deal. Cari waktu yang tepat. Kita berangkat. Ya. Seharian saya akan temanin Om Carlo buat mancing. So, jangan lupa like, subscribe, komen. Lebih tepatnya adalah
jangan lupa di share. Jangan lupa di share ya, supaya semua seluruh dunia tahu bahwa Kupang punya tempat bagus. Siap, mantap. Betul kan? Betul. Dan juga supaya teman-teman yang tahu pertama kali video-video kita yang berikut, jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan. Biar begitu upload, teman-teman yang duluan tahu. Oke? Kita salam apa nih? Salam strike aja, salam strike. Mantul. Yo.